Halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di Taman Rekreasi Maneken, berada di SP4 Manokwari dan cukup ramai hari ini. Sejuk dalam hal bukan udaranya yang dingin ya, maksudnya seger aja itu. Kalau yang dari kota biasanya tempat yang dicari ya seperti ini, kayak gini ya, yang hijau, yang ada semacam danau-danaunya seperti ini, jadi berasa kayak liburan di alam gitu. Jadi kalau menurut saya bro, emang tempat ini sih recommended, tapi recommendednya masalahnya ya kalau untuk tempat-tempat tongkrongnya, vilanya, ya mungkin mendingan ketimbang tempat-tempat lain. Tapi permasalahannya ya di sini kan banyak apa ya, kolam-kolam ikan. Buat apa cuy gitu loh? Sudah panas begitu. Nah, di sini kalau ikannya ini sendiri berfungsi untuk siapa tahu ada pengunjung yang pengen mancing, diperbolehkan mancing di sini. Boleh, silakan mau bawa pancingan sendiri. Tanpa salah dari sediakan kolam sama ikan-ikannya nih, mau pancing-pancing guys, gak buka. Ntar hasilnya gak perlu dibayar lagi, bawa pulang aja udah. Ya iya, bawa pulang, tapi kayaknya kalau menurut saya kayaknya kurang recommended sih. Untuk tempat rekreasinya, untuk tempat permandiannya kayaknya tidak recommended sih. Kalau pemancingan emang iya, berarti emang sesuai dengan namanya sih, tempat rekreasi dan pemancingan, bukan permandian, karena emang permandian tidak cocok sebenarnya. Sebenarnya ada kolam sih di sini. Ada kolam. Kolamnya di atas. Thank you.
sama keluarga di situ untuk bakar-bakar ikan, kayaknya di sini kurang recommended. Karena memang tidak bisa selain tidak bisa bawa makan dari luar. Teman-teman, jadi kita sudah mengelilingi tempat rekreasi ini. Meskipun mungkin cuaca yang sangat panas dari tadi, dan juga tempat yang mungkin kurang recommended bagi orang yang dari kota ke SP. Karena kalau untuk kita mau rekreasi hari weekend untuk bakar-bakar ikan atau menongkrong yang lain-lain, silakan cari tempat yang lain. Tapi kalau hanya untuk datang berlibur, rekreasi untuk mancing, silakan datang ke sini. Karena sini sudah cukup recommended untuk itu. Karena di sini juga sediakan kolam berenang dan juga tempat pemancingan. Sampai sini saja dan sampai jumpa di tempat rekreasi dan tempat wisata selanjutnya. Oke, dah.